Belakangan ini aku sering kali digangguin. Makanya aku ajak kalian berdua nginep di rumahku. Udah agak takut aku soalnya. Ketawa bareng, udah berantem lagi. Kok bisa ya orang sama-sama gelek kawan? Heh, kalian nampak Jaki Pardan? Entah, mana nampak dari tadi kok. Di mana Jaki Pardan? Bodoh kok, orang nanya kok balik nanya. Udah lah diem kok. Kayak tadi itulah, kau bayangkan aja aku di rumah sendiri. Pengecut ya? Bacot tuh. Oh, padahal kami kawan ini kok sampai besok. Ya, kalau aku besok masih takut, kalian kawani lah. Besok kan perih. Aman tuh dah. Yuk, balik yuk. Jom. Jadi, kapan lah bapak kau pulang? Kira-kira 2 hari lagi, entah 3 hari lagi pulangnya. Oh, masih lama juga ya? Udah, gak apa-apa. Kami kawanin. Tapi kan Jack, sebetulnya aku masih agak-agak takut loh Jack. Walaupun kalian kawani. Entah kenapa, rumahku tuh kayak serem. Oh, Jack. Bagusan kita nginep di rumahmu Jack, jangan di rumahku. Kok di rumahku pula? Emang kenapa di rumah Wak? Kan aku ada adik bayi. Mana bisa kita ribut-ribut, nanti gak marah mamaku. Iya juga ya. Yaudahlah Dan, di rumahmu aja. Saya oke aja, mana-mana boleh tidur. Oh ya udahlah Dan, berarti di rumah kau aja. Nanggung kali Pal, kita lagi mau nyampe. Masuk kita balik lagi ke rumah Pardan, jauh kali. Ya ke rumahku dulu lah, pintunya aja belum dikunci. Nanti maling masuk, dah. Kita balik dulu, kita kunci dulu pintunya. Oh gitu. HPku. Kenapa? HPku tuh kemana? Oh, HPku ketinggalan di kede. Walah jajak, kok ada-ada aja kok. Tunggu lah Pal, aku ngambil dulu. Yaudah kirain aku. Aku kayak mana? Gila Len. Yaudah kau balik aja dulu. Kan kata kau rumahmu beli kunci. Nanti masuk maling dah. Ya, gak sendirian juga lah aku. Gila Len. Yaudah, kalau enggak kau sama Pardan ngambilin HPku di kede. Biar aku yang jaga rumahmu. Oh, ya juga ya. Yaudah lah aku kuncikan. Yaudah Len. Malam-malam kan anak perempuan berkeliaran. Hei, sibuk kau. Gila Len, ngapain Len pakai rambut palsu? Suka-suka hati kami lah. Heboh kau jadi laki-laki. Kepo. Ditanyain bagus-bagus kok, nyolot Len. Bising. Mana Jaki? Katanya kalian nginep bertiga. Ih, kepo. Jadi Len, masalah dia ini orang gila. Biarkan aja orang tuntut setan. Jadi laki-laki kok nyinyir. Jaki kemana? Ya gak tahu aku. Kau Jack, gak ada nyapimu di gede. Nyapi-nyapi di orang aja kok. Iya, baru inget aku. Tapi aku tinggalin di dalam rumah. Gak jelas kok. Yaudah ya masuk. Ngambil baju ganti aku dulu. Yaudah ya lah. Om. Mak awak. Orang mama aku pulang kampung kok. Kalau itu tadi mama aku, ngapain kita lari? Lama-lama kok makin parah kok. Cocok awak main sama sama Sila kok. Saya tak macam tu lah. Saya cuma tanya. Kok nanya tu pakai ini? Tanya tu pakai ini. Kampus lah kok. Kok berantem pula kan?
Udahlah, kita di sini aja. Kalau kira-kira ngantuk, tidur sampai besok. Tapi kan, Pal, kayaknya aku beli kenceng lah, Pal. Alamak, awak nih buat masalah aja. Coba aku yang beli kenceng. Saya kenceng lah. Macet, Pal. Kok pernah ada-ada aja? Aku jujur, Jack. Gak mau aku mau beli kenceng. Takut aku. Saya pun tak nak lah. Awak kenceng lah seorang. Parah-parah kali. Udah lah, bismillah aja. Yakin kok, Jack? Daripada kenceng, aku tidurmu. Yakin kalian gak mau ngain aku? Males sih. Parah. Sok-sok berani. Kok denger, Dan? Denger apa? Tak ada apa-apa lah. Hah? Itu gak denger lo tuh? Tak ada apa-apa lah, Pal. Kenapa awak paksa? Hah? Gak denger kok. Memang budek kok, cocok kok main-main sama Sila. Hei, awak cakap jangan sembarang. Saya tak peka lah. Tak peka, turul. Mana Jaki ni tak balik-balik? Tanda sawak jauh ke? Kayaknya dia berak dan kok lama kali. Hei, berak pun dah lama. Mesti dah balik. Nah juga sih, ini ada-ada aja lah kawan Jaki ni. Jom cek. Saya cemas lah. Alah Dan, dah tahu aku gak berani. Ngapain kau ajak ke belakang? Hei, kalau Jaki kenapa-napa, macam mana? Mak dia cari, kita lah masuk polis. Kau buat pusing lah, Dan. Gara-gara berak aja masuk polis, udah lah. Saya cakepan betul. Bang, saya tunggu sini lah, Bang. Dan, gak ada dia di kamar mandi, pintunya kebuka. Gimana ya? Jack, loh, Jack, kenapa dia tuh Dan? Jack, dia kerasukan kau. Nih, awak tak percaya? Kayak mana nih, Jack, kau jangan kayak gitu lah, Jack. Tadi kau diajak nginep kan sama Nopal? Iya, kenapa? Sini kok. Oke, udah setuju deh, Aki. Nanti kau kasih tau Pak Dan ya. Oke, bye. Ayo. Ya udah, kalau enggak kau sama Pak Dan ngambilin HP-ku di kedai, biar aku yang jaga rumahmu. Loh, kau malam bertiga, ada Nera mana? Loh ya, tapi di sana orang itu. Walah, kita ganti rencana nih. Nopal minta tidur Pak Dan malam ini. Sama Pak Dan, ya oke kan? Malam ini tak tunjang nih Pak Dan. Loh, jadi rencana yang hari ini kayak mana? Batal? Enggak batal. Rencananya kita ganti. Anak aja luas, penakut dan senggol dan. Batok.